Halo guys. Halo. Oke guys, kita end live ya. Bye bye. Makasih live-nya hari ini. Bye bye. Enggak bercanda, aku bercanda. Aku bercanda. Bentar, ini kayak jelek gitu kan, begini. Kayak bagusan kayak gini gak sih? Cuma aku kurang tahu juga. Halo, aku live nih. Masuk gak? Nino mana ya? Di iya. Aku butuh sesuatu kayak untuk kayak bisa begini gitu loh, biar lebih bagus gitu. Bentar, apa cara baca komennya kalau begini? Gini. Aku cekukan. Kalian kangen aku gak? Kalian kangen aku gak? Suka gak sih? Nala, lihat Nala. Oke, ada tabung kamar ini. Nala, tadi kamu lihat gak Nala? Lihat apa? Lihat aku. Lihat apa sih? Kamu udah... Video apa sih? Aku sudah melihat videomu, Nala. Semuanya oh, mohon dukungannya ya. Mohon dukungannya ya. Watch me go high. Oh, kamu nontonin aku sudah. Watch me go high. Kamu apa? Itunya. Apanya? Aku mah Lego. Panjang ya. Lumayan. Iya. Kamu berapa menit emang? Aku 2 menitan. Oh, sini deh. Sini aku apa sih namanya yang ini kan balok anak kecil itu kan. Iya, aku suka main itu. Itu sini nggak kalian duduk kamu. Aku mau berjoget sini. Nah, aku jangan nggak kamu besok aku nggak itu tuh disco aku nggak show besok. Oh ya? Oh my god, terima kasih. Apa sih? Gimana bentar? Salah. Kumaha iya? Kumaha iya? Ke bawah. Pampan. Yang bulat-bulat. Sok pampan. Ini kelihatan? Ini enggak. Ini kalau begini kelihatan, walaupun cepet-cepet juga mah kelihatan. Kalau begitu udah kelewat sumpah mah. Enggak, tuh enggak ada. Ada. Tuh, di bawah. Sumpah ada di atas. Ya sabar dulu. Nah, sok berantem. Oh, kamera sok di atas ya. Sok mau dia orang aneh sumpah kameranya di kiri. Enggak, ini angle-nya bagus. Kalian tim kamera kanan atau kiri? Iya kak. Ini siapa yang menurut aku udah kak. Oh, iya kak, makasih ya guys. Oke, okay, bola mana itu? Apa sih aku tuh? Ya udah sok gak apa-apa. Tunggu. Bentar. Nina. Aduh ini gimana? Ini tuh ada tuh. Ada. Oh, yuk, ini terima ya. Kasih banyak. Yuk, Opung. Makasih ya Opung, disco ball-nya. Serius. Guys. Ini apa sih? Kamu juga dapet. Jangan diambil. Apa? Potong. Kamu tidak terlihat. Itu apa dulu? Coklat. Ini. I'm not.
makasih sekarang banyak nanti Kak Radika tutup kumaha Kak Radika, terima kasih banyak Kak Radika di Skobongnya. Terima kasih banyak. Kamu inget ya di papan itu buat juga terima kasih. Terima kasih. Iya, coba sok main-main tuh. ASMR. Bentar, aku tuh mau nyari ini. Bentar. Kamu udah ini? Hmm? Aku juga. Aku nggak makeup deh. Cakep. Sini. Coba kamu sini. Bentar. Maaf. Apa ini? Oh, dinaikkan. Iya. Biar tapi di sini. Jatuh. Enggak dong, Mor. Ini kan banyak space-nya. Tapi enggak dong, Mor. Tuh, oh, sok. Ya udah. Iya. Halo, Kak. Hai, Kak. Enggak tuh, aku enggak sebut ah. Kamu juga dapat baju ini. Coba tunjukkan. Oh my god. Ini, makasih ya Kak di Skobol. Dan ya Kak Radika. Terima kasih banyak Kak Radika di Skobolnya. Oh my god. Oh my god. Ih, kok aku jadi kayak aku kebanyakan makan. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Oh, kalian kan tinggal sana. Mau pulang. Udah dijemput. Aku geli semua. Dadah. Merinding. Dadah duluan ya, guys. Kalian tim kamera kanan atau kiri? Coba, Sol. Enggak, aku tim kamera kiri sebenarnya, Mas. Tapi kamu pembohong ini, enggak, Teh. Enggak, itu mah aku cuma coba-coba doang kayak gini. Sudah bisa, kamu sudah bisa. Oh iya. Bye-bye, hati-hati. Nadanya kenapa gitu? Bentar. Terima kasih banyak Kak Lepi dan Kak Jerilim atas disco ball-nya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ini apa sih kepencet mulu? Deh, males aku. Jadi aku start live-nya jam berapa, guys? Tolong jawab dengan jujur. Tadi aku start live-nya jam berapa, guys? Terima kasih banyak Kak Jerilim di Skobolnya. Terima kasih banyak, Kak. Nggak ada, guys, di profil aku tidak ada. Tinggalin aku deh, aku nggak denger seriusan tadi Nina bisikin apa. Aku merinding banget, tau nggak sih? Nggak bisa banget merinding. Dia bisik-bisiknya kayak wuh gitu tuh, kayak anginnya tuh. Makasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak Patrick. Terima kasih banyak, Kak Patrick, di Skobolnya. Coba kita coba ya kayak gini. Hap. Apa kamu bagus kayak oh gitu sih. Bentar. Oke. Lebih bagus kayak gini tidak. Kok kalian tahu? Siapa ya live kayak gini? Aku mau minta ditemenin. Aku gak mau showroom sendirian.
tadi katanya Nina, Nina mau temenin aku. Di sini nggak ada guys, di sini tidak ada siapapun. Tapi kayaknya mereka pada di depan deh, kayaknya. Lagi pada nggak tahu sih, kayaknya mereka. Oh iya, tau gak sih aku dari kemarin tuh pengen foto-fotoin ini kan. Aku mau foto-fotoin gift-gift aku. Terus aku tuh kayak, aku udah buka tau gak sih gift yang baru. Jadi kalau misalnya kayak di kantong, itu aku bener-bener kayak, aku kan belum buka kan. Dari yang terakhir aku live unboxing gift, itu aku bener-bener belum buka. Terus tuh, kayak apa ya. Jadi aku juga belum iniin kan, ada beberapa yang udah kayak aku post. Oh iya udah aku posting waktu itu, cuma belum aku bukain. Aku pikir mau bukanya pas di unboxing live gitu kan. Terus udah gitu, aku yang kan ini kan aku baru kayak dapet misalkan di teater nih, aku lagi ke teater. Dapetnya baru lagi nih, makan di kantong itu nih. Tapi aku tuh bukain dulu gitu, dan aku belum fotoin, tapi tagnya masih ada, jadi nanti aku kayaknya aku bakal fotoin tagnya gitu. Terus udah deh aku ini, tapi kayaknya aku tidak tahu sih aku unboxing di live atau enggak. Sebenarnya aku pengen kayak semua giftnya tuh aku unboxing di live, cuma tuh kadang tuh kayak karena kayak jadwalnya juga nggak tentu gitu, jadi kayak aku juga nggak tahu bisa ini atau enggak. Bye bye. Eh, hey, sok, ambil. Punya siapa kok jatuh? Bye. Jati. Oh my god. Itu bukan ini guys, ini tuh apa sih? Apa ya, ada renovasi, aku juga gak tau renovasi apa. Terima kasih banyak kak. Bentar, ini mata silinder kocak banget deh. Terima kasih banyak kak Devri. Terima kasih banyak kak Devri, disco ballnya. Semua ini tuh kayak burem banget. Kayak bukan burem, berbayang gitu kan gak sih ya. Tidak bisa melihat jelas. Ya aku harusnya pakai kacamata ya, aku pamit. Ini aku silinder. Jadi kalau aku melangkai kacamata tuh kayak apa ya? Kurang bagus mata aku. Jadi aku gak pakai kacamatanya, tapi aku biasa pakai kacamata. Katanya kalau misalnya kita kayak gini, muka kita jadi gak simetris. Tapi emang aku dari awal mukanya emang tapi okay aja sih. Aku mau biasa aja. Gimana-gimana. Oh my god. Oh my god. Jeffrey Zee apa? Aku gak ada nolak. Nolak apaan? Maksudnya aku nolak apaan deh? Aku nolak apa bro? Aku gak ada nolak. Nolak apaan? Aku nolak. Aku gak nolak. Apa di? Kan aku BD tadi. Aku BDR aja tadi mah aku tidak bisa ya kan, ini aku tadi selesai.
kayak Morin ntar SR bareng yuk di sini gitu kan. Terus dia taunya pulang, dia meninggalkan aku kayak aku sedih deh, aku di PHP-in seperti itu. Aku sedih banget, aku di PHP. Aku udah berharap banget, terus tadi dia sibuk sendiri dulu. Kayak, ayo Nina, ayo SR. Iya bentar, kamu duluan aja, ntar aku nyusul. Oke, aku start duluan ya. Terus dia kayak, oke. Terus aku kayak, wah bentar lagi Nina ada di sini nemenin aku. Taunya dia pulang. It's okay. Dan si Ripka bener-bener dia tiap ngobrol itu nggak pernah ada kata-kata, nggak pernah kata-kata soknya kayak aku mah itu mereka ngomong kayak gitu kan, stop nggak Ripka, stop gak Ripka, gak Nina, nah kayak gitu, dadanya kayak gitu. Oh iya. Kayaknya udah pada pulang deh. Oh my god. Aku tuh jadi ketularan mereka kayak gini. Sok. Kayak apa ya? Terima kasih banyak Kak Azhar di disco ball-nya. Serius deh guys, aku tidak bisa melihat apa sih kalau aku nggak gini nih. Ini kan harusnya aku lihat mereka live tuh begini nih jarak HP-nya gitu kan. Oh ini aku harus kayak gini. Tadi siapa? Terima kasih banyak Kak Azhari disco ball-nya. Demi apa sih aku kesana? Gitu ya kayak apa aku bawa dulu, aku ambil dulu ya guys kacamatanya, aku ambil dulu ya.
Hai guys. Hai guys. Hari ini ada Olin di SR. Bisa guys, bisa lihat SR Morin. Jadi hari ini kita bakal makan es krim. Makan es krim malam-malam. Hai, ada Kak Kitty, ada Kak Gendis. Kalian dim digigit atau ya, aku mau makeup nih di kayak gitu dong. Eh, bisa di zoom ya ampun kamu kudet. Eh, demi apa sih bisa di zoom Guys, dia kudet banget. Dia nggak tahu kalau misalnya screen showroom tuh bisa di zoom sumpah. Bisa di zoom. Aku malu deh. Hai. Ya. Mama guys, makan es krim malam tuh enak banget. Iya. Aku tuh tahu, aku tuh sering makan es krim tuh tiap hari. Kami tiap hari makan es krim. Terus. Terima kasih banyak Kak Afsan. Discobolnya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Belanda. Discobolnya. Morin tidur besok sekolah, besok Sabtu. Emang kamu sekolah Sabtu? Iya. Ini besok Sabtu. Hari Jumat sayang. Oh iya. Kan besok kita pageant. Oke. Kamu nggak pageant? Aku nggak pageant. Bisa di mute. Suka deh aku. Kamu kenapa tantrum deh? Iya dong. Terima kasih banyak Kak Belanda. Disco ball-nya. Iya, ntar jatuh. Lain kamu, SS Kak. Tagline. Kamu? Maju bersama. Jadi itu sebenarnya tagline aku tuh lebih apa, konsep aku tuh kayak vintage bakery girl gitu lainnya. Jadi makanya aku tuh bikinnya tuh agak kayak tahun-tahun 90-an gitu. Jadi majunya tuh kayak masih MADJOE gitu. Jadi kayak masih agak vintage, kamu tau sih kayak maju gitu. Nah ya aku bikin vintage, jadi aku tuh masak-masak kayak baking gitu. Tapi aku tuh konsepnya tuh aku gagal terus bikinnya. Karena aku udah ngikutin tau kayak gimana proses-prosesnya, tapi gagal terus. Terus aku minta bantuan mereka gitu. Kalian mau gak bantuan aku dan kalian, aku bisa gak sih membuat kayak suatu yang kayak wow aku mencapainya gitu. Nah, oh enggak nah. Aku lebih
kemarin tuh ada bikin beberapa opsi gitu lah apa di kalimatnya. Bikinnya beberapa opsi. Terus salah satunya tuh apa ya? Missing piece. Jadi mereka jadi missing piece-nya aku gitu. Kamu enggak sih yang melengkapi akunya gitu. Oh, necklace yang kayak ini gue sih yang puzzle gitu. Terus kayak ya missing piece gitu, jadi kayak ketemu. Iya, kayak gitu. Jadi match. Aku tiba-tiba banget pas kayak membikin topik SSK ini, aku langsung kayak kepikiran itu. Malam mingguan kemana dah? Aku dari dulu gak pernah mengwawakan malam minggu. Kenapa? Jadi dari dulu tuh aku kayak ngerasa semua hari itu sama aja. Kecuali hari Senin. Merbalaskan. Kayak semua hari itu sama aja. Jadi kayak maksudnya mau itu Jumat, Sabtu, Minggu itu udah tau kan ya, oke kayak gak ada bedanya, jadi kayak ya udah gitu, gak pernah kayak ini hari ini malming, aku gak pergi ah, mau kayak iniin malming gitu, aku gak pernah kayak gitu. Kalau aku gak tau ya, mungkin karena emang keluarga aku sibuk gitu, jadi kita Senin sampai Jumat tuh literally sibukkan semua orang. Jadi kita ambil kesempatan Sabtu sama Minggu itu buat pergi, Minggu kan ibadah. Jadi Sabtu tuh lebih kayak semuanya tuh free time, jadi kita mau kemana aja bisa gitu. Terus Minggu tuh baru ini ibadah. Itu deh. Tapi aku tuh lebih kayak ke misalnya sebelum hari gitu ya. Misalnya kayak dari Senin sampai Jumat kan kayak kegiatan-kegiatan terus gitu kan. Sekolah, ada ekskul, ada les, kayak gitu-gitu. Jadi aku Sabtu Minggunya tuh aku bukan buat jalan-jalan, tapi lebih ke buat istirahat. Istirahat total. Bener-bener total. Aku bener-bener kayak meng-charge energi aku buat hari berikutnya gitu loh.
Kalau aku biasanya istirahatnya tuh lebih ke bonding with family gitu loh. Makan-makan, ngobrol-ngobrol. Kadang kalau misalnya aku emang di rumah istirahat tuh, aku pasti main HP doang. Enggak, aku udah mulai tidur. Aku gak bisa, aku tidur nih. Siang gitu aku tidur sampai sore. Sore bangun mandi. Abis selesai mandi, aku udah dengerin lagu. Karaoke sendiri di kamar, teriak-teriak gak jelas, kayak nyanyi-nyanyi gak jelas gitu di kamar. Abis itu energinya udah habis lagi tuh, udah tidur lagi. Makan, bangun, makan, tidur lagi. Sebab kayak gak jelas banget gak sih? Kayak tidak bermutu. Iya, mungkin itu kan bonding apa sih? Pola hidupnya gitu banget. Me time itu gak sih di kamar sendiri aja gitu? Setelah masuk JKT, gak kayak gitu. Walaupun libur, lebih kegunain waktu istirahat aja gak sih? Sebaik-baiknya. Aku pengen jadi jot. Aku mau deh. Panggang. Aku mau jadi JOT. Seru ya? Kelihatannya. Aku tuh member setiap hari. Tidak main VC. Enggak ah. Aku ajak ngobrol kalian. Enggak ah. Enggak mau jadi admin. Nanti baca dong gini. Halo adik-adik dan kakak-kakak, gimana udah siap belum? Aku masukin ya ke roomnya ini. Seru banget. Kalau aku jadi admin VC ntar aku emosian. Enggak, jangan lah. Halo, aku lagi live. Fansnya galak. Aku lagi live. Nanti aku kasih kalian permen setiap kali datang ke teater. Ntar aku emosian kalau aku ini. Ntar gini. Kak. Halo, Teh. Yeah. Halo, Teh. Yeah. Ayo dinyalain video dan audionya. Terus kan dinyalain. Nih. Kakak punya satu, kakak punya 50 detik dimulai. Iya. Kak tinggal 10 menit, 10 detik lagi. Oke, bye-bye, Kak. Ada babe, iya ada babe. Leo ya. Guys, bajunya mahal banget, guys. Baju. For real, for real. Itu kayak baju kita satu mau. Iya. Enggak mau. Kamu mau? Delin. Kamu sih mau kamu berlabuh. Nehong. Aku barusan beli labu 2,5-an. Hah? Bye bye. Iya, sumpah. Gak wow tuh. Udah ganti ya? Kenapa? Aku tuh suka banget sama ini tau guys, apa sih namanya, kayak tas yang minimalis gitu, lucu banget. Aku tadi ketemu pas aku lagi jalan-jalan, terus habis itu ada tas yang kayak, oh sama ini, aku ketemu tadi sepatu impian aku yang, kalian pernah gak sih liat Kafeni pakai kayak sepatu balet gitu, kayak flat shoes atau sepatu balet. Aku ketemu guys ternyata di mall, terus kayak lucu banget. I like Kafeni punya fashion taste tuh wow, amazing. Aku udah mau habis. Aku sih menikmati. Aku juga menikmati.
Baik hati. Baik hati. Dah, udah kirim-kirim. Dingin, padahal kayak enggak sih, biar aja. Karena emang mungkin jarang ketemu mereka. Iya yeah. Sering-sering ke teater dong guys, biar kenal sama Olin. Olin. Guys, guys, guys. Olin. Kalian tau gak sih gerakan Aji Koko dulu gimana? Gimana? Oh, semangatku. Karena definisinya pasti beda jiko aku sama yang teater. Dunia. Eh, mau lihat dong ini besok. Hah? Ini apa? Apa? Oh, kamu kan enggak. Enak banget kalian tuh. Kamu gak ada itu. Tuh kan ada. Kamu dua kali. Apa mana ada dua kali itu sekali. Oh, oke. Okay. Oke, okay, kita lihat di fansnya dulu. Mana kacamatanya? Oh iya, maaf ya dicuekin. Ayo setel lagu Olin. Eh, bentar. Kamu jagain dulu enggak? Aku mau ambil. Boleh, device aku. Bentar ya guys. Hi guys, Olin is here to take over Maureen's showroom. Hi everyone. How was your day? Good. Dibajak Olin, yoi men. Olin Eser juga dong. Ntar kalau toko Eser kan rumah sama, jadi mending kayak okay, aku sama ini aja. Eh, smart tukang. Ngopi gak sih, Clint? Aku hari ini belum ngopi. Kayak, apa sih? Kemarin tuh gak jadi ngopi juga. Terus kayak, hari ini tuh aku mau beli kopi. Aku mau duduk sini. Push up tuh bisa. Olin tanyain Maureen dong, lu suka Garfield gak? Ini kamu suka karakter ini gak? No, I don't like it. Hah? You don't like it? Okay. Olin mana Erin lagi di belakang. Oyin tidur, maksud aku tidur di teater, bentar ya. Sebenernya kartun apa, Dek? Kamu suka kartun apa? Itu, apa sih? Itulah. Lina Bell. Lina Bell, tau gak? No. Cantik.
kalian bisa dengar suara yang tidak. Apa namanya?
apa iki? Apa ya? Itu loh. Aduh, apa lagi gimana tandanya gimana? Bentar. But oh my god, I think I'm in love with you.
lagu aku kata orang-orang boring. Katanya lagu TikTok. Kata orang-orang, ih, lagu FOMO lah. Lagu TikTok kayak gitu. Parah banget kan ya. Nah, aku suka lagu yang kayak slow sih sebenarnya, bukan kayak cuma lagu TikTok. Cuma kayak, iya aku suka, sumpah. Yo, let's go! Boleh ambil mic gak sih? Iya, apa sih kalau gimana? Mau ambil mic deh, rasanya aku tuh kapan-kapan kita karaoke ya? Alien 12. Oh my god. Seru deh pasti. Kok aku nyetel lagu ini terus Thank you.
Terlalu bersemangat kali mereka. Kayaknya aku tahu deh. Kamu
Ini aja ya ada lyrics-nya. Nggak apa-apa. Buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat bersama dirimu, merindu buku terjadi untuk aku saat bersamamu, saat bersamamu. Deh. Kamu mau cas gak sih? Aku lupa bawa casan juga. Kita ke rumah gak sih? Lupa aku bawa casan. Ya, gimana kalau kita baca podium dulu gak sih? Baca podium. Biar gak ini, biar gak lupa. Jadi 13. Yes, ayo let's go. Nomor 13 ada Kak Devri Harip. Terima kasih banyak Kak Devri Harip. Nomor 12 ada Kak Mario Kids. Terima kasih banyak Kak Mario Kids. Nomor 11 ada Kak Muhammad Fahri. Terima kasih banyak Kak Muhammad. Nomor 10 ada Kak Rilans. Terima kasih banyak Kak Rilans. Nomor 9 ada Kak Rumput, terima kasih banyak Kak Rumput. Nomor 8 ada Kak Brand, terima kasih banyak Kak Brand. Nomor 7 ada Kak Radika, terima kasih banyak Kak Radika. Nomor 6 ada Kak Azhari, 25, terima kasih banyak Kak Azhari. Nomor 5 ada Kak Afsan, terima kasih banyak Kak Afsan. Nomor 4 ada Opung, terima kasih banyak Opung. Nomor 3 ada Patrick, ada Kak Patrick, terima kasih banyak Kak Patrick. Nomor 2 ada Kak Jerin, terima kasih banyak Kak Jerin. Nomor 1 ada Kak Beliando, terima kasih banyak Kak Beliando. Makasih ya Kak semuanya, selamat tidur dan selamat beristirahat. Rika Rika Rika. Ini gimana ya? Oke, oh ya, BTW besok aku bakal live lagi, oke? Okay. Terima kasih banyak all. Good night. Bye-bye. See you.